guys, Widi Dwinanda di sini. Penasaran kan siapa yang akan bawa pulang piala tersilet tahun ini? Eits, sebelum kalian nonton Silet Awards 2021, subscribe dulu yuk channel RCTI Entertainment. Dan jangan lupa teman kalian ya. Oke, selamat menonton. Sosoknya begitu inspiratif, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, ia rela meninggalkan negerinya dan berkeliling Indonesia untuk melakukan syiar. Dan dalam perjalanan hidupnya, sejak kecil ia sudah menyadari bahwa dirinya membutuhkan untuk menghafal Al-Quran. Dan saya beberapa kali mengenal sosok beliau dan cukup dekat. Dan berkat gemblengan keluarganya, ia pun berhasil untuk mendalami Al-Quran dan mahir dalam bertakwah. Isian dakwah beliau yang jelas sekali dan sangat menyejukkan hati, yang membuat kehadiran beliau di Indonesia mendapatkan sambutan yang sangat baik. Hingga akhir hayatnya, ia masih tetap konsisten sebagai penceramah, seorang imam, pengajar, guru besar, dan tentunya juga sebagai pembimbing sekaligus juri yang sangat kami hormati di ajang pencarian bakat Hafiz Indonesia. Dengan penuh hormat dan kerendahan hati serta ketulusan kami, Special Awards 2021 kami anugerahkan kepada almarhum Syekh Ali Jaber. Kami persilakan untuk keluarga tercinta, untuk perwakilan keluarga dari almarhum Syekh Ali Jaber. Kami persilakan naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ucapan syukur dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas apresiasinya kepada Syekh Ali Jaber dari sejak beliau masih ada hingga beliau tiada. Tentunya ini kami menerima cenderamata dari Silet kami ucapkan dan menjadi cendera hati untuk Syekh Ali Jaber, semoga ilmu dan amal solehnya tetap hidup bersama kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.